sampai lokasi ternyata penjual subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di Berburu Mobil Impian. Kali ini ada tugas dari Mas Bagus, alamat Kabupaten Semarang. Beliau menginginkan Camry 24 tipe V, otomatik, warna hitam atau silver tahun 2007-2008. Ada target di Surabaya. Plat bebas, jadi ini dapatnya target di Surabaya, plat L, plat asli Surabaya. Seperti biasa, wawancara sudah kita sampaikan ke Mas Bagus, beliau oke. Sudah kita berangkat cek ke lokasi. Seperti biasa kita berangkat lebih awal karena perjalanan agak lumayan jauh, kurang lebih ya sekitar 6-8 jam sampai sana. Sekarang jam 3:19 kita ya. Ya ini nunggu taksi online karena teman-teman yang biasa antar ke Sukun sedang ada keperluan masing-masing. Kurang lebih jam 10 atau 11-an lah sampai sana. Jadi ada spare waktu untuk istirahat biar enggak terburu-buru. Bismillah, semoga kali ini dapat buruan. Sidoarjo sampai lokasi ternyata penjual subscriber. Jam berapa ini sekarang? Jam 14:19 baru sampai lokasi. Tadi sampai Bungur itu jam jam 11, terus istirahat, terus ini ke lokasi jam 2:19:30 lah ya. Ini mobilnya. Wah. Oh, ya wes dijual aja, Mas. Aku pernah dapat Camry juga di Nganjuk. Ya paling enak cari arah timur. Oh, malah. Aku senang malah arah timur. Kami apa nih? Aku banyak aku langitkan menyelipkan persembahan semoga jadi senyuman gelap lelah jadi hadiah. Kasihmu padaku, kita akan
Knotnya masih utuh, karetnya keras, nggak pernah dibongkar ini. Balikinya yang agak repot kalau nggak pernah dibongkar. Ban serep masih ada warnanya, tahunnya 2007, belum pernah turun guys. Hari berganti, banyak kota ku belah dan ku singgahi, untukmu mutiara terindah, untukmu mutiara terindah di hidup ini. Sudah pengecekan, sudah laporan, tinggal nunggu komando dari Mas Agus. Untuk kondisi mobil ini enak, masih kilometer baru 125.000, kelengkapan masih komplit, buku-buku, manual book, buku servis masih ada, kunci double, keyless semua, cuma yang satu baterainya low, minta ganti. Terus untuk bekas tabrak nggak ada, elektrikal berfungsi semua. Ya wah, cerumuteh. Kaki-kaki senyap, terus cruise control juga masih berfungsi. Terus apa ini, steering switch masih berfungsi, audio normal. PR-nya cuma apa ya, salon interior agak kurang. Kalau saya kurang bersih. Ban masih tebal, ban serep belum turun, masih tembus 2007. Terus retract normal, electric mirror normal, power window normal, masih bagus. Kalau saya sih yes. Tergantung harga ini. Kalau harga masih tinggi ya mungkin bisa jadi nggak deal, bisa jadi pembeli Mas Bagus nambah dana, nggak tahu ya. Yang jelas untuk mobilnya masih oke banget. Kemudian untuk surat-surat komplit, faktur cuma fotokopi sih, fotokopi, tapi nggak masalah, itu asli Surabaya. Udah sih seperti itu, tinggal nunggu apa keputusannya aja. Bismillah, semoga deal. Mas, ambil sampe pisan. Enggak usah, Mas. Apa-apa. Doang itu ustaz lo. Kumpul sih video ini. Ini dia. Ini apa wis marah. Mas. Iya, aku tadi. Nanti, Mas. Iya, Mas. Ayo, Mas. Tunggu, Mas. Pagi. Sekarang sudah jam 3:36. Saat ini saya sedang berada di rest area 536B di daerah Sragen. Karena tadi sempat ngantuk, istirahat dulu. Ya, informasi seperti biasa. Unit ini saya dapat di angka kisaran 115 juta. Camry tipe V 2007. PKB-nya 3.382. Paling. PKB-nya
PKB-nya 3.382.500.000, mutasi dari Surabaya. Seperti itu, perjalanan masih ya kurang lebih 2 jam lagi sampai Semarang. Kiranya istirahat cukup, kita lanjut perjalanan. Menebus kasihmu padaku, meski tak akan sepadan dengan yang telah kau pahatkan. Ini bingkisan untukmu pujaan, engkau lah sandaran berburu ini. Pagi. Pagi menjelang siang. Turu sih. Selalu kopi. Kopi. Ibu. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Sudah mandiri jam 6 kurang 20. Kamu tidur berapa jam tuh? Tidur 2 jam. Ketahuan murah. Alhamdulillah. Sementara mobil kami tampung di sini untuk perbaikan atau apa, belum ada informasi lebih lanjut. Naikan oke. Cuma salon aja sih biar lebih seger. Yang lain masih oke. Sama ban itu agak tua, itu 2017, mungkin udah keras juga ya. Seperti itu, yang lain nanti saya info. Hari berganti, banyak jalan ku tempuh. Jalan-jalan ke Surabaya. Udah. Kau udah bangun sih pagi-pagi? Soalnya aku pengen. Bukain pintu dong. Selamat pagi, assalamualaikum. Seperti itulah perburuan saya ke Jawa Timur. Kemarin sempat dadaan ya, mendadak harus berangkat malam itu juga. Belum koordinasi dengan kameramen kantor, mau nggak mau malam itu harus berangkat. Saya ngajak temen, kebetulan bisa lah ambil gambar untuk dokumentasi. Pasti berbeda seperti video biasanya. Sebetulnya penjual itu agak ragu. Dari awal saya wawancara agak ragu untuk ngasih informasi tentang mobilnya. Karena beberapa kali ceritanya ada indikasi penipuan. Sudah minta foto-foto, ternyata diposting dengan harga yang lebih murah. Jadi beliaunya pernah melayani orang yang mau beli, katanya suruh transfer ke orang yang sebelumnya, pihak ketiga yang sebelumnya sudah minta foto itu lah. Imbasnya ke saya yang benar-benar mau minta foto untuk diskusi dengan pembeli. Tapi setelah saya telepon, karena subscriber jadi agak nggak asing nih sama suara saya seperti itu. Jadi akhirnya sambil lihat-lihat videonya BMI, dicermati lagi, oh ternyata ini benar, ini Mas Joeng yang hubungi, seperti itu ceritanya. Jadi sampai sana ya udah tinggal cek-cek aja. Akhirnya ya berjalan dengan lancar, transaksi, pulang. Nantikan perburuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah, Mas. Apa-apa. Dia.